Wali Kota Blitar Santoso angkat bicara usai Samanhudi Anwar ditangkap oleh Polda Jawa Timur sebagai otak perampokan rumah dinasnya. Santoso tetap berpikiran positif terhadap Samanhudi yang merupakan mantan Wali Kota Blitar. Santoso juga mendoakan agar Samanhudi Anwar segera sadar atas perbuatannya. Wali Kota Blitar itu juga berharap Samanhudi bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak terjerumus dalam tindak kejahatan yang lain. Wali Kota Blitar itu mengaku selama ini hubungan dirinya dengan Samanhudi Anwar terjaga dengan baik. Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa selepas Samanhudi Anwar keluar dari penjara, dirinya belum pernah bertemu satu kali pun. Selama ini tetap saya anggap sebagai atasan atau pimpinan yang saya selalu menghargai. Karena dia juga jasanya kepada Kota Blitar juga dikenang oleh masyarakat. Saya tidak bisa menyampaikan ya, karena memang itu kondisi yang sulit saya membayangkan. Karena memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Ihdinash shiratal mustaqim. Sementara itu terkait motif politik di balik perampokan ini, Santoso tidak mau menduga-duga. Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh Polda Jawa Timur terkait Samanhudi Anwar. Winanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.